Ini saya lagi berada di area parkiran ya. Ini area parkiran mobil cukup luas ya teman-teman. Tadi area parkiran motor yang di sebelah sana, yang dekat deretan warung. Nah kalau untuk di sini ini gabung sih, ini juga ada motor, kemudian ada mobil juga ya teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi ya di channel saya. Ini saya lagi berada di area Bogor ya, dekat Puncak Pas. Saya berada di tempat wisata Taman Bunga Nusantara ya. Tadi habis dari Warpat ya, Puncak Pas, kemudian tadi saya bentar lanjut jalan ke sini karena nggak jauh sih kalau nggak dari map. Kebetulan karena udah lama juga nggak ke sini, jadi saya mau review sedikit ya, area sini sudah kayak gimana sih, apakah masih seperti dulu lagi atau ada yang berubah. Kita ikutin aja teman-teman ya. Ini area pintu masuknya nih teman-teman. Kita cek harganya berapa sekarang. Sudah? Sudah. Dari ini berapa tiketnya? Oh ini dia. Ini ya. Ini teman-teman area di loketnya. Ini untuk harga tiket, tiket masuknya. Teman-teman, untuk tiketnya, tiket masuknya ini saya belinya lewat aplikasi Traveloka. Jadi ada potongan harga, jadi satu orangnya 40.000 ya teman-teman ya. Dapat dua nih, ada kayak kartu gitu. Kita coba masuk sambil masuk ya. Sambil. Ini ya teman-teman ya. Iya, nggak ada ini. Agak jauh. Jadi kita bisa di sini. Banyak orang. Jam berapa ini? Jam 1. Iya. Ada mobil mau lewat tadi nggak kelihatan. Ini ada denahnya teman-teman ya. Ada lokasi piknik ya. Wah jembatannya mah. Bukan jembatan mah, itu kan yang kita foto kan. Gimana? Ya mas, bukan yang ada kolam-kolam deh. Si Irma gak sih? Ada kolam-kolam. Enggak, kurang tinggi. Tapi ya pak, apa bunganya kayak gitu. Kita kesini reuni gitu. Gitu deh. Tapi kok kan gitu. Iya, ntar dulu nanti cari sana aja. Ini baru di kamar gitu, saya juga. Kita kan? Cek.
Sini dulu, Mak. Sini dulu. Jadi di sini kayak ada saung gitu, jadi kalau buat pengunjung yang lagi keliling di area sini mau istirahat bisa di sini ya teman-teman. Di sana juga ada tuh ada saungnya dari beberapa tempat. Dan di sini areanya lumayan teduh kalau yang di dekat pepohonan besar ya seperti ini ya. Nah itu ada namanya Garden Tram, jadi buat pengunjung yang nggak mau capek jalan keliling di area Taman Bunga Nusantara ini, jadi bisa ikut menyewa Garden Tram itu ya. Jadi nanti di tempat loket masuk tadi itu biayanya berbeda dengan yang reguler ya, kalau saya tadi pilihnya yang reguler. Itu ada yang foto, ada juga yang apa, acara foto-foto ya. Nah ini di sekitar area tamannya juga disediakan musola sama toilet ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin jauh dari arah pintu masuk tadi, area pintu masuk tadi masih ada di depan, ya cukup jauh ya. Tapi di sini kalau misalnya teman-teman mau sholat atau istirahat sebentar ya, ada toilet di sini, ada kayak saung gitu ya di sini buat tempat istirahat. Nah ini di sekitar tamannya juga ada kayak resto gitu ya, resto dan coffee shop. Nah ini tadi area halte yang ada Garden Tram ya, ini berhenti di sini ya teman-teman ya. Ini yang jam itu kan? Iya ini tuh jam itu mah. Musikal fountain. Ini ada American Garden. Nah ini seperti ada menara gitu ya di area tengah tamannya. Saya mau coba naik ke atas. Sekitar ada 4 lantai lah ya ke atas. Yuk, lewat sini.
ada liftnya tapi kayaknya nggak berfungsi. Ini naik ke atas nih teman-teman. Ada area labirin ya. Sana juga ada cafe, kemudian area toilet, ya. Saya nggak nyampe ke atas teman-teman, udah anggap duluan. Saya bakal turun lagi. Tapi kalau mau lihat view tamannya, naik ke atas ya, ke yang lantai 4 apa 5 itu enak tuh melihat view-nya semua. Dirusak ya sama pengunjung nih, ini dibuat coretan-coretan gitu di daunnya. Memang nggak ada tanggung jawabnya, nggak perlu dicontoh ya teman-teman. Dulu di sini tempat kita prewedding. Jadi tamannya cukup luas ya teman-teman ya. Jadi jalan dari arah depan itu lumayan jauh lah ya. Tapi di sini itu banyak saung-saung gitu ya, seperti di sana juga ada ya. Terus banyak tempat buat istirahatnya lah ya. Sana juga ada. Pokoknya kalau mau buat istirahat ngadem, mantap lah. Ini kayak ala-ala pohon bonsai gitu ya. Ini ada saungnya, saung versi Jepang.
mobil ya. Gak tau pun apa itu. Masa mau berfoto sama apa panda merahnya aja segitu 5.000 per orang. Terus cetaknya nah oke teman-teman, sekian dulu untuk vlog saya kali ini di Taman Bunga Nusantara yang ada di daerah Bogor Puncak ya. Nanti saya langsung pulang, sekalian mau cek harga tiket masuknya tadi jadi berapa ya, soalnya tadi pakai parkir gitu ya. Oke teman-teman, ntar ya pak. Kasih. Video saya kali ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Komen juga ya buat teman-teman yang udah pernah main kesini, pengalamannya dan suasananya seperti apa dulu sama sekarang ya, apakah jauh berbeda atau masih sama, boleh komen ya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton, tetap safe di jalan ya, tetap tak rambu, jumpa lagi di video saya selanjutnya.